Halo guys, kali ini saya mendapatkan sebuah berita gembira ya guys. Yaitu berita mendapatkan hadiah lagi guys. Tadi aku baru dapat SMS-nya ya guys. Langsung kita buka aja guys. Nah, SMS-nya ini guys. Ini saya buka ya, ini SMS-nya ini guys. Anda mendapatkan uang 175 juta rupiah guys. Dan kode ide Anda ini guys 02498123. Verifikasi ide Anda. Ya, ini disuruh ya masuk ke link ini ya guys. Langsung kita buka guys. Karena lumayan ini 175 loh guys. Bisa buat lebaran. Langsung kita buka guys. Ya guys, dan setelah saya buka linknya, tampilannya linknya seperti ini guys. Ini ada tampilannya kejutan diskon 99%. Ini ada sejumlah hadiah ya, ada HP, motor, dan mobil guys. Dan saya akan menyekrolnya ke bawah ya. Galeri pemenang pesta undian Tokopedia. Ini disuruh memasukkan PIN pemenang Anda. Ya, disuruh memasukkan di sini dan masukkan kembali PIN pemenang Anda. Ini disuruh verifikasi ya guys. Dan ini adalah customer service-nya ya. Ini yang bernama Dery Laksamana. Dan di sini saya scroll ke bawah lagi, di sini adalah tampilan ya. Seperti ini. Iya guys, ini adalah hadiahnya ya guys. Dan yang pertama adalah hadiah mobil Yaris, hadiah yang kedua adalah uang 175 juta dan yang ketiga adalah sebuah Yamaha Nmax ya guys. Dan ini untuk hadiah pertama Yaris ini ya, sudah ada pemenangnya. Ini adalah Lydia dari Bandung. Dan untuk hadiah kedua juga sudah ada pemenangnya ya guys. Ini adalah Sumiati dari Jakarta. Kalau hadiah yang ketiga belum. Dan saya tadi kan mendapatkan hadiah yang ini ya, yang 175 juta rupiah guys. Dan ide saya ya adalah PIN saya ini ada yang di nomor 1 ini ya guys, 02498123 guys. Ini adalah ide pemenang saya guys. Dan selanjutnya saya akan men-scrollnya ke bawah ya guys. Dan sini dia memberikan sebuah keterangan undian ya. Dan ini banyak sekali ya, di pinggir ini dia seperti yang meyakinkan kita ya, bapak ini dia sebenarnya dari Tokopedia ya. Dan saya ini akan memecahkan yang poin-poinnya aja ya guys. Di sini syarat dan ketentuan penerimaan hadiah. Ini saya akan bacakan ya. Ini pemenang cek tunai. Ini saya akan membacakan khusus bagi pemenang uang 175 juta rupiah. Diwajibkan melaporkan nomor rekening kepada Pak Dery Laksamana untuk pencairan hadiah dari Tokopedia melalui Bank Indonesia guys. Pemenang hadiah 175 juta rupiah diwajibkan melakukan pembelian pulsa 100.000 rupiah sebanyak 5 kali. Jadi totalnya 500.000 rupiah dan diisi ke nomor 0852-5382-9900 yang sudah ditentukan oleh pihak Tokopedia dan Bank Indonesia. Dan di mana biaya pembelian pulsa tersebut tetap dikembalikan atau digantikan dan akan dikirimkan bersama dengan hadiah pemenang sejumlah 175 juta rupiah guys. Cek telah diatur dalam kitab UU DRI KUHP pasal 178 sampai dengan pasal 229 Beliet Giro telah diatur dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4
Juli 1955 tentang Billiet Giro. Dan di bawahnya ini ada pemenang kendaraan. Dan ini semua adalah artikelnya ya guys. Ini ada tulisan perhatian. Dan di bawah perhatian ini adalah hati-hati terhadap segala bentuk penipuan. Pastikan biaya administrasi, balik nama STNK dan BPKB kendaraan pemenang dari program undian Tokopedia ditransfer ke rekening bendahara Samsat selaku pihak petugas yang sudah diberikan tugas tanggung jawab sekaligus pemenang surat kuasa atas kendaraan tersebut. Dan ini guys dari Laksmana customer service-nya. Dan ini ada KTP-nya dari Laksmana ya guys. Dan ini semua sudah saya cek ya dan saya buka. Ini semua gambar dan artikelnya ya guys. Ini adalah modus penipuan online guys. Ini adalah modus penipuan yang seperti video-video saya lainnya yang telah saya share dulu ya guys. Ini adalah modus penipuan guys. Dan ini ya, nanti kita akan disuruh ini guys, mengirimkan pulsa ini guys, karena saya akan mendapat yang 175 juta ya guys hadiahnya. Nanti saya ini kalau dia mau nipu saya ini guys, saya disuruh mentransfer uang 100.000 ya berupa pulsa ini sebanyak 5 kali guys. Ini jadi totalnya itu 500.000 guys. Jadi nanti uang saya itu raib guys sebesar 500.000 rupiah itu yang berwujud pulsa guys. Dan buat teman-teman yang mendapatkan ya sebuah SMS ini ya, yang mengatasnamakan hadiah dari Tokopedia, tolong diabaikan saja, karena ini telah jelas-jelas ya penipuannya guys. Dan ini customer service yang bernama dari Laksmana, dan ini menunjukkan KTP-nya ini. Ini belum tentu guys, ini belum tentu foto dia atau KTP dia. Ini bisa saja dengan mudah dipalsukan ya, karena sekarang kan zamannya digital ya, harus soal mengedit seperti ini kan sangat gampang guys. Jadi buat teman-teman ya yang mendapatkan SMS dari mengatasnamakan Tokopedia ya, mendapatkan hadiah entah itu mobil, motor atau uang 175 juta rupiah itu ya guys, tolong ya diabaikan. Ini adalah penipuan online. Kalau teman-teman kamu juga mendapatkan ini, kalau kamu tahu ya setelah nonton video ini jelas penipuan, dibilangin guys. Jadi jangan sampai teman kita atau saudara kita tertipu dengan modus penipuan online ini guys. Ini saya ya, di nomor saya ini, nomor HP saya ini sudah sering guys mendapatkan ini undian palsu ini ya guys. Itu pernah mendapatkan dari Bank BRI, dari Lazada, dari WhatsApp, dan pokoknya banyak guys. Dan saya takut nanti kalau ini ya didapat oleh orang yang awam yang tidak mengetahui ini, nanti dengan mudah guys tertipu masalah ini guys, masalah undian hadiah online nih guys. Ini yang menipu ini ya guys. Soalnya dulu saya, teman saya juga pernah guys ketipu, modusnya juga sama guys, disuruh mengirimkan pulsa itu sampai 500.000 ya, akhirnya ya hilang raib uangnya itu guys. Ya guys, mungkin ini saja ya yang bisa saya bahas ya tentang masalah undian Tokopedia ini ya guys. Semoga teman-teman bisa waspada dan bisa lebih mengetahui ya tentang penipuan-penipuan. Kalau itu benar-benar undian benar dari hadiah dari Tokopedia ya guys, itu pasti
ada tayangannya di TV guys atau radio. Itu yang simpel aja guys. Ya mungkin ini saja guys, semoga bermanfaat. Jangan sampai ya ketipu model online gini guys. Salam.